Lalu lancar saudara jawabnya. Ya, jangan siap. Bohong. Siap. Di penyidik boleh saja, saudara. Ini di persidangan saudara sudah disumpah. Saudara diperiksa tanggal 10 September 2022. Ya? Siap. Kejadian 25 September. Hebat banget. Ingatanmu langsung tanggal 25 September CCTV di rumah Verdi Sambo rusak. Saya aja udah S2 saya enggak saya ingat lagi kejadian 1 bulan yang lalu. 15 Juni, Pak, izin. Iya, 15 Juni rusak. Saudara diperiksa 10 September kan 3 bulan itu. Siap. Nah, 9 kurang 6. SMA juga bisa ngurangkan itu. Yang kedua, kecurigaan jaksa penuntut umum. Bisa-bisanya saudara bisa ke kamar utama karena CCTV yang ke di ruangan kamar riasnya ibu. Siap. Coba ini. Kan enggak masuk akal. Bisa dikasih pergi Sambo kamar pribadi istrinya sama kamu lihat-lihat di CCTV. Hubungan apa saudara? Hebatnya kedekatanmu sama Verdi Sambo. Jawab. Siap. Saudara seorang ART loh. Iya, Pak. Adik istrinya beliau itu saja, adiknya Bu Putri belum tentu bisa melihat-lihat itu, apalagi saudara orang lain. Walau sudah 10 tahun. Curiga kita ini, lancar-lancar banget saya lihat sambil ketawa lagi. Olah-olah sudah saudara skenario ini jawaban saudara. Di penyidik boleh-boleh aja. Logika berpikir hebat banget. Otakmu bisa sampai 3 bulan yang lalu langsung tanggal 25 rusak. Coba deh. Saya jaksa ini, ya. Kejadian kerjaan saya 2 bulan yang lalu enggak saya ingat lagi. Saudara. Mohon dicatat majelis hakim. Melalui panitra, ya. Siap. Jawab sekali lagi. Saudara diperiksa tanggal 10 September 2022. Tetapi begitu cepatnya saudara di BAP tanggal 25 September jam sekian rusak. Seolah-olah kerusakan yang saudara lihat, jam saudara lihat. Coba itu. Tanggal 15 yang mulia. Iya, 15 Juni, tapi bulan Juni kan? Juni. Iya. Itu loh. Sampai jamnya ingat loh. Hebat banget. Jadi begitu rusak, saudara lihat jam. Sampai melaporkan kepada korban Yosua, saudara tahu jamnya. Emang waktu melaporkan saudara begini sama jam tangan, punya jam tangan. Izin, saya melaporkan melalui WA, Pak. Iya, saudara lihat-lihat jam, sehingga saudara ini hubungan antara pemeriksaan saudara. Bulan 9, 3 bulan loh. Sampai jam saudara ingat lengkap banget di sini. Masih ada chatnya, Pak. Hah? Chat WA-nya, Pak. Chat WA-nya gimana? Laporan saya ke... Iya, jadi waktu saudara diperiksa penyidik, saudara ngeliat cat, tanggal sekian, jam sekian, Pak, gitu. Perkiraan saya itu, Pak. Perkiraan. Itu loh. Saudara tahu di signal, no signal. Ya, berarti kan saudara lihat itunya, monitornya. Coba, ya. Kamar pribadi loh. Ya, ingat itu. Penyidik boleh kamu rekayasa minhan. Di persidangan ini tidak boleh. Ya. Siap. Kemudian saudara tahu itu rumah milik Verdi Sambo atau rumah dinas? Rumah Pak FS, Pak. Rumah dinas. Rumah dinas. Siap. Mulai kapan itu rumah dinasnya? Pada saat beliau kadip atau kapan? Pas saya datang ke situ, Pak. Tahun 2010. Siap. Tahun 2010. Ya. Siap. Kemudian saudara tahu tadi, itu makanya saya heran, saya sering jaksa. Saudara tahu itu CCTV yang di komplek itu dibeli Pak Verdi, memang semua dibilang-bilang sama saudara. Apa, saya beli CCTV, itu kan gak masuk akal. Coba deh yang benar aja. Sampai itu saudara tahu, dibeli oleh, ngerti saya apa maksudmu itu keteranganmu. Tapi tidak akan mampu saudara untuk mengubah keadaan itu. Ya. Hebat banget saudara juga. Begitu dia beli, apa namamu siapa? Irianto. Irianto, saya baru sumbangkan CCTV. Bintang dua ngomong gitu sama kau, ada yang benar aja loh. Maksudmu itu saya tahu, ya. Kemudian yang kedua, ini dipasang kalau saudara bilang sejak 2010 sudah ada dipasang CCTV, betul kan? Di sini di BAP-mu. Siap. Ya, ada 8 kameranya. Gitu? Siap. Selama 2010
sampai 2022 yang saudara katakan tanggal 15 berapa tadi? 15 Juni rusak. Siap. Memang setiap saudara itu apa membersihkan saudara cek terus? Tidak setiap hari. Itulah. Kenapa tiba-tiba tanggal 15 Juni itu saudara cek? Kan ini udah 12 tahun loh ini CCTV. Kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek? Jawab, bisa jawab? Mungkin pas kebetulan aja Pak. Ya. Di CCTV ini sudah 12 tahun. Ya kan? Pernah enggak rusak? Selama 2010 sampai 15 Juni tadi. Pernah, Pak. Kapan? Saya kurang ingat, Pak. Nah, itu kalau itu betul. Lupa wajar, tapi siap. Tadi 3 bulan masih saudara ingat. Siap. Kenapa tiba sekali lagi saya tanya? Kenapa tiba-tiba tanggal 15 Juni saudara ngecek? Mungkin pas kebetulan aja, Pak. Jangan bicara mungkin, saudara. Jangan mungkin. Ya, siap. Kalau memang saudara tidak ingat atau tidak tahu, jawab tidak ingat, tidak tahu. Siap yang mulia. Hah? Siap yang mulia. Iya yang mulia. Iya, pertanyaan tadi jawabannya apa? Pertanyaan tadi jawabannya apa? Kenapa saudara izin majelis, tiba-tiba tanggal 15 Juni 2022 mengecek DVR CCTV itu? Saya enggak tahu saudara rusak. Gitu loh, ini kejadian ini tanggal berapa sih ingat saudara kejadian itu, apa itu? Tembak menembak itu yang saudara katakan di BAP saudara ini. Tanggal 8. 8 Juli. Siap. 8 Juli 15. 15 tambah 8, 23 hari. Coba, tiba-tiba saudara mengecek itu tanggal 15 Juni. Coba. Rupanya sebelumnya saudara enggak pernah ngecek. Lain hal, setiap hari saudara cek selama 12 tahun. Masuk akal. Jangan bohong. Paham? Siap. Sebentar itu majelis, dilanjutkan yang lain. Itu belum ada jawabannya yang tadi itu. Jawabannya? Ada jawabannya. Apa jawabannya? Kenapa tanggal 15 itu? Kok pas tanggal 15 itu kamu tahu kalau itu rusak? Padahal sudah dari tahun 2010. Pas saya bersih-bersih rumah, Pak. Hah? Pas saya bersih-bersih rumah, sekalian saya cek, Pak. Pas bersih-bersih ruang. Tadi siap. Pertanyaan itu jawabannya tidak begitu. Karena kamu melapor kepada Joshua. Iya, Pak. Nah, iya yang mana? Pas bersih-bersih atau pas melapor? Pas ada bersih. Lagi tadi kamu bilang ada chattingnya. Siap. Iya. Ada tiga jawabanmu itu. Yang mana yang benar dari tiga tadi? Jadi pas saya bersih-bersih, sekalian saya cek CCTV, setelah itu saya melaporkan ke almarhum, Pak. Melaporkan? Siap. Chatting itu? Kamu cek? Yang pertama secara lisan, Pak. Terus? Tanggal 15 saya menyampaikan secara lisan. Terus? Kemudian tidak segera diperbaiki, terus tanggal 17 Juninya saya mengechat lewat WA, Pak, supaya ingat lagi, Pak. Ada buktinya itu? Di HP saya, Pak. Di HP? Siap. Kalau gitu nomor apanya si Joshua itu, nomor HP-nya berapa? Saya tidak tahu. Nah, saudara tidak tahu. Ya, nanti kalau tidak ada, hati-hati saudara. Orang sudah tidak ada, kamu cari-cari, ya, kamu bikin di tanggal 17, ya. Izin, HP saya disita, Yang Mulia. Hah? HP saya disita, Yang Mulia. Ya, makanya, kalau disita bisa dilihatkan itu. Ada memang?